Nah, ini dalam satu minggu kasus businya semacam ini. Ini umur ya sekitar satu mingguan. Ini tak lubangi knalpotnya di bagian silencer. Ini juga ini hasil saya lubangi. Ini tanpa lubang. Ya. Ini juga ada lubangnya. Nah, macam itu. Itu. Jadi empat busi ini umurnya cuman pendek-pendek. Di vario ini. Ya. Ini bagian sini. Ini tak lubang, ini tak bor ini ya, loh. Nah, itu lubang itu. Ini. Dan kasusnya itu ya, di sini itu sudah macam ini keraknya itu banget. Katalisator sudah mengalami gangguan ini ya. Ini sudah harus bersih ya, ini tak bersihkan sama bensin air itu. Jadi untuk SOP ini sudah selesai semua ya. Ini pembongkaran dari segi timing, throttle body, semua sudah. Busi, cek busi, lengkap lah. Coba dengarkan musik ya, musik. Nanti tak bunyikan, bentar. Ini check sound. Ya, ini check sound. Coba bisa didengar nggak lewat video ya suaranya ya. Macam ini. Nah, pas ditarik ke sini ya. Tuh, nahan kan itu. Belum saya kasih lubang ini di sini, itu suaranya parah itu. Tak semacam itu, ini panas, tak tekan ya, tak buntu, mau tak buntu ya, panas. Ini. Di awal ya. Sekarang yang di atas. Bisa naik itu setelah ditahan sini, gripnya dikembalikan sedikit, ditarik ulang. Keksonnya macam itu. Targetnya sudah benar, oksigen juga benar. Coba tak gerakan di berapa perkutuan, tak gerakan.
sedikit janggal, minus 30 sampai 40 ya. Sebelumnya saya kasih lubang di sini, itu minusnya lebih besar dari angka kering gitu. Jadi oksigen sensor itu mengalami terkunci di RPM tertentu dan lama. Nah ini kalau yang pakai motor ini berjalan semacam ini, di pelan gini ya, oksigen tidak berosilasi ya, jadi terkunci di angka tertentu, bisa 9 atau 1 ya. Ini yang menyebabkan karbon itu terkumpul di sini ya. Jadi menyebabkan katalisator akan menjadi, bahasanya itu tidak terjadi tekanan di sini ya, dari head silinder itu keluar penuh dengan tekanan tinggi, dia akan kembali masuk ke palep melalui oksigen sensor. Dan oksigen sensor itu membaca sesuatu yang salah, ibaratnya bukan laporan yang memang dikerjakan untuk sebagai koreksi lambda ya, jadi menyebabkan campuran yang salah, laporan yang salah. Dengarkan suaranya, sedikit bintang ya. Macam itu tidak bisa loss ya, tidak bisa teriak. Jadi sudah paham ini ya, soalnya ini gini, ini tak masukin air dari sini ya, itu keluarnya ke sana itu lama banget, apalagi dimasukin air dari belakang sini itu nggak bisa keluar ke sana, nggak bisa keluar ke sana. Entah apa di dalamnya ini ya, sampai begitunya katalisator ini fungsi dari injeksi sistemnya itu mengganggu, akhirnya karbon numpuk di sini, akhirnya ini nggak bisa keluar ya, akhirnya kembali masuk melalui valve itu, akhirnya juga busi yang tadinya sehat itu menjadi hitam ya. Ini penyebabnya, ini mau saya bedah, entah di sini atau di sini ya. Ini juga tak kasih lubang. Nah ini yang kalau kemarin enggak tak kasih apa-apa ya, enggak tak kasih lubang, ini justru parah, enggak ada businya warna coklat dikit, enggak ada, hitam pekat tuh. Ini tak bantu ini soalnya biar ada keluaran sedikit, enggak mengganggu akhirnya ya, tapi masih sama ya, tetap larinya ngempet ya di situ. Ini buat mainan ini ya, sebelumnya knalpot itu belum tak kasih lubang ya di sana. Jadi perkiraan gini, ini sudah tak masih selang dari belakang, itu lebih tinggi kan tekanannya yang di situ, berarti katalisator ini sudah benar tapi lemah di sana. Kemungkinan cuman di sini ya. Ini pipa mungkin tersumbat parah ini ya di sini. Melihat indikasi, kalau di sini kan insya Allah panas kan, panas, mungkin di sini kan mendekati dingin, mungkin di sini
Soalnya knalpot ini kan nggak ada lubangnya toh. Ini tak kasih sendiri, ini tak bor. Tadinya ini buntu gini. Nah itu keluarnya nggak seberapa. Ini loh. Ini tak buntu ini. Coba tak lepaskan ini keluar uap angin ini. Nah ini jauh ke sana ya. Tuh. Buntu. Coba melihat kemana larinya. Loh itu jauh banget itu. Nah. Jadi kemungkinan di sini bisa diatasi, ini sudah bener atau sudah bersih. Yang kemarin tak bersihkan ini ya, hanya di sini. Ini ada apa di ujung sini? Ini harus dibedah di sini. Dilihat atau dilepas ini, mungkin ada sekat kisinya di sini mungkin ya. Bedah aja ini. Sambil nyiram tanah itu ya. Nah ini sudah jadi knalpotnya, tadi saya bedah di bagian sini dan diputus. Soalnya gini, awalnya ceritanya di sini dipanasi, prediksi katalis tidak apa-apa katanya. Ini dipanasi keluar memang apinya ya, dari sini juga diarahkan ke sana juga keluar. Jadi knalpot ini kan gini ya, ini seret masuk katalis, keluar pipa, ini kembali ke sini, jadi balik ke sini, baru keluar di bagian sekat ini, melalui keluar dulu ke sini, baru masuk ke keluar ke belakang. Jadi knalpotnya ini muter gini, seret muter gini ya. Nah kembali masuk ini sekatnya, ini dilewati masuk kembali lagi ke sini. Nah keluar yang tersumbat bener-bener di katalis ini. Jadi katalisnya ini tadi dibuang, memang tak suruh buang, mau dipanasi aja anu saya kurang pas ya, buang aja. Terus analisanya katanya ini ya, samin potong aja biar enak, tak suruh potong. Ternyata memang di sini ada sumbatan kecil, tapi ya ini dibedah sedikit. Nah jadi yang utama itu katalis, ada yang diganti pipa tapi tadi nggak punya pipa, tak suruh bedah, tak suruh ngerusak itu katalisnya. Ya sebenarnya ini melanggar, tapi untuk ya wis, pokoknya enggak bermasalah, gitu aja ya. Tuh mari kita pasang. Udah dipasang knalpotnya. Nah, mari kita bunyi. Tuh. Responnya gini. Mulai bawah ya. Biasanya tadi biasanya sebelumnya kan bawahnya ngempot. Nah.
dah. Nah, jadi gini ya, katalis di sini nih ya, pentingnya motor itu diservis, dirawat ya. Kalau karbon keseringan boros, motornya masuk ke sini ya, pipa ini nyambung sama katalis. Dari pabrikan ini memang disambung. Nah, sambung keluar sini. Nah, ini puter. Nah, sini. Lalu kembali lagi ke sini, keluar gitu. Nah, balik sini terus keluar. Begitu katalis kerjanya di sini. Enggak yang tersumbat di sini. Kalau ini tadi saya potong memang untuk memastikan sini loh. Ternyata memang ada kerak, dan tapi tetap masih lubang tapi sempit.